Harimau kemalap putih jilid 13. Cialak sedang menundukkan kepalanya sambil bersantap, air metel telah bercucuran, peluh telah membasahi sekujur tubuhnya karena kepedasan. Keadaan tingkong lebih payah lagi, karena kepedasan hampir saja ia tak mampu menahan diri. Ia benar-benar merasa tak habis mengerti mengapa orang-orang itu baru merasa puas setelah makan hidangan yang pedas sehingga kepedasan seperti itu. Ia lebih-lebih tidak mengerti kenapa Oh po Chu mengajak mereka bersantap di tempat semacam ini. Tapi ia tak berani bertanya karena inilah syarat dari mereka dengan Oh po Chu yang telah disetujui bersama. Oh, Pocu betul, betul, tak takut pedas. Bukan saja setiap sayur yang dipesan selalu diberi cabai yang berlipat kali banyaknya, bahkan dia pun masih makan lombok mentah, minum arak dan sebutir keringat pun tidak membasahi wajahnya. Tapi dengan cepat Tingkeng menemukan bahwa masih ada orang lain dalam warung itu yang jauh lebih tak takut pedas daripadanya. Orang itu adalah seorang kakek pinggangnya kelewat panjang dengan punggung yang lurus dan tegap, ia memakai sebuah jubah panjang warna biru yang sudah mulai memutih karena tuanya, sebuah huncuwe panjang terselip pada pinggangnya. Seorang pemuda yang duduk semeja dengannya ternyata tidak makan cabai sedikit pun, dia hanya memesan semangkuk mie kuah yang dimasak dengan telur ayam. Mereka duduk di meja tepat di samping meja tingkang tepat berhadapan muka dengan pemuda tersebut. Kalau dilihat usianya maka paling banter baru berkisar 20 tahunan, wajahnya halus dan tampan, kulitnya yang putih kemerah-merahan mirip sekali dengan kulit badan seorang nona. Bahkan tingkah lakunya jauh lebih malu-malu kucing daripada seorang nona. Asal orang lain memandang dua kejap ke arahnya, kontan saja pipinya berubah menjadi merah jengah, andai kata tingkong tidak memperhatikan lebih dulu kalau dadanya datar tanpa tonjolan dan lagi tidak diikat dengan selembar kain, hampir saja dia akan menganggap orang itu sebagai seorang perempuan yang menyaru sebagai laki-laki. Sekarang mereka telah selesai bersantap, kakek itu pun mulai menghisap huncuenya. Beruntun para tamu pun membayar kening dan berlalu, kini dalam warung tinggal tiga meja saja yang berisi tamu. Kecuali mereka dua meja, Cialak beserta pemuda yang kurus seperti monyet pun masih belum angkat kaki dari situ. Cutau ke yang ramah tentu saja tidak mengusir mereka, sebaliknya malah menutup pintu besarnya. Sekarang sudah saatnya warung ditutup, tapi kenapa para tamunya belum juga meninggalkan tempat itu? Tingkong kembali merasa keheranan. Tiba-tiba saja suasana dalam warung itu berubah menjadi hening, sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun, hanya kakek itu saja yang sedang pelan-pelan menghisap huncuenya. Cialak masih juga kegerahan, peluh mencucur keluar tiada hentinya dan ia pun menyeka keringat tiada habisnya. Mendadak Tingkang merasakan suatu suasana yang sangat aneh. Ia merasa warung lombok yang kecil dan bobrok itu secara tiba-tiba berubah menjadi begitu menyeramkan dan mengerikan. Seakan akan suatu bencana besar segera akan menjelang tiba. Pada saat itulah pemuda kurus kering seperti monyet itu berteriak secara tiba tiba. Ciatau ke seperti merasa terperanjat, Cialak segera melompat bangun, kemudian sambil tertawa paksa ia bertanya, "Ada urusan apa sih bandar judi yang di hari hari biasa selalu meletakkan sepasang matanya di atas kepala itu?" Ternyata bersikap luar biasa sungkannya terhadap pemuda ceking seperti monyet tersebut Dengan suara pelan, pemuda ceking bertampang monyet itu berkata lagi Aku secara khusus mengundang kehadiranmu kemari Tak lain hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepadamu Tanyalah kata Ciala. Bulan 4 tahun berselang, benarkah kau bersama Tio Bukki bersama-sama pergi ke rumah makan siu Hong? paras muka Cialak segera berubah hebat tapi aku, aku hanya bertanya benar atau tidak tukas pemuda ceking itu dengan suara ketus. Soal lain kau tak perlu memberi penjelasan lagi baik hari itu. Benarkah kau melakukan perjalanan bersama-sama Tio Buki? Tanda tanya tanya pemuda itu kemudian. Benar benarkah dengan mata kepala sendiri kau menyaksikan ia membunuh mati tiga orang itu? Benar setelah peristiwa tersebut, Apakah ia sendiri menderita luka atau tidak agaknya tidak kau betul-betul yakin kalau ia tidak terluka aku, aku tidak begitu yakin. Kalian berdiri saja di sana sambil menyaksikan ia pergi meninggalkan tempat itu, bukankah kalian tak berani turun tangan menghadapinya meskipun ia sudah terluka sekalipun, waktu itu kami, aku hanya bertanya kepadamu, Benar atau tidak bentak pemuda ceking itu sambil menarik wajah. Benar pemuda itu memandang ke arahnya tiada emosi di atas wajahnya, kemudian pelan-pelan berkata, sebenarnya adalah kalian yang ingin membunuh dia, tapi tidak menyaksikan ia pergi meninggalkan tempat itu untuk berkentut pun kalian tak berani tiba-tiba ia menghela napas panjang, sambil ulapkan tangan katanya kembali, Pertanyaanku telah selesai kuajukan sekarang pergilah dari tempat ini tanda seru agaknya Cialak tidak mengira kalau ia bakal lolos dari situ dengan demikian gampangnya dengan rasa kejut bercampur girang ia lantas bangkit berdiri dan siap berlalu sambil tertawa meringis Cuciang Kue memperhatikan wajahnya tiba-tiba ia berkata apakah Cia tahu ketidak melupakan sesuatu persoalan-persoalan apa tanya Cialak keheranan. Apakah kau tidak lupa untuk melunasi dahulu rekeningmu? Tanda tanya. Oh oh. Yaa, ya. yaa. Asru cialak sambil tertawa paksa. Segera akan kulunasi, segera akan kulunasi. Berapa jumlah seluruhnya rekening hari ini ditambah rekening tahun berselang? Total jenderal semuanya adalah dua tahil perak ditambah selembar nyawa selembar nyawa bisik cialak dengan wajah berubah. Nyawa siapa tentu saja nyawamu kemudian sambil pincingkan matanya dan tertawa lirih, ia julurkan tangannya ke depan sambil berkata, harap dua tahil perak itu dibayar lebih dulu dengan paras muka hijau membesi cialak segera mengeluarkan sekeping uang perak dan membantingnya keras-keras ke -keras wajah cuci yang kue, bentaknya keras-keras, Tak usah dikembalikan lagi sisanya di tengah bentakan keras tubuhnya menerjang ke depan dengan kecepatan luar biasa, dia bermakut hendak menerjang keluar lewat selembar daun jendela di sisinya Tapi cuciang kue yang gemuk pendek yang sebenarnya masih duduk di belakang meja kasir itu, mendadak telah menghadang di depan jendela sambil memandang ke arahnya sambil tertawa cekikikan, katanya Uang kembalinya apakah kau berikan kepadaku sebagai tip benar uang kembalinya masih ada delapan tahil perak. Terima kasih banyak, terima kasih banyak selangkah demi selangkah cialak mundur terus ke belakang. Tiba-tiba ia roboh terjengkang ke tanah tanpa sebab tanpa musabab langsung roboh terjengkang dengan begitu saja. Begitu roboh ke tanah, tubuhnya masih melejit-lejit beberapa kali, kemudian tak berkutik lagi untuk selamanya. Ketika memeriksa wajahnya, ternyata paras mukanya telah berubah menjadi hitam pekat seperti arang, lidahnya menjulur keluar, sepasang biji matanya melotot keluar Seakan-akan lehernya dicekik oleh sutas tali yang tidak terlihat oleh mata Suasana dalam warung pulih kembali dalam keheningan Cuciang kue yang pendek lagi gemuk itu telah kembali ke belakang meja kasirnya sambil duduk dengan tenang Si kakek pun masih duduk tenang di tempat semula sambil menghisap huncuenya penuh kenikmatan. Pingkang dan Cuji yang tak berani berkutik lagi, saking takutnya kedua orang itu merasakan sepasang kakinya menjadi lemas semua. Mereka selalu mementangkan matanya lebar-lebar, tapi tidak diketahui apa yang menyebabkan kematian Ciala. Pelan-pelan pemuda ceking bertampang monyet itu bangkit berdiri, ia membawa sepasang sumpit dan menuju ke hadapan Cialak. Tiba-tiba sumpitnya bergerak ke depan dan menjepit ke atas tenggorokan Cialak. Tahu-tahu ia telah menjepit keluar sebatang jarum. Sebatang jarum yang lebih kecil daripada jarum pentul, pada ujung jarum masih tersisa noda darah. Di atas tenggorokan Cialak pun terbentik keluar setitik lembung darah yang amat sedikit. Sebatang jarum dengan setitik darah dan selembar nyawa suatu jarum beracun yang sungguh nihai, suatu gerakan serangan yang sungguh amat cepat. Pemuda ceking bertampang moyet itu memperhatikan jarum beracun dalam jepitan sumpitan sambil gelengkan kepalanya berulang kali. Setelah menghela nafas panjang, ia pun bergumam, sayang titik sayang pelan-pelan ia berjalan kembali ke tempat semula, dicucinya jarum tersebut dalam cawan araknya, Lalu mengeluarkan selembar sapu tangan yang putih bersih untuk menyekanya sampai kering, setelah itu membungkusnya dengan kain tadi dan dimasukkan ke dalam sakunya. nyala tidak berpaling lagi ke arah Cialak, bahkan memandang sekejap ke arahnya pun tidak. Yang dia sayangkan adalah jerum tersebut, bukan selembar nyawa dari Cialak telapak tangan tingkang dan cuji yang telah basah oleh peluh dingin. Mereka benar-benar ingin sekali meninggalkan tempat itu secepatnya. Apa mau dikata Oh Pocu justru tak bermaksud untuk meninggalkan tempat itu, bahkan sikap maupun gerak geriknya masih begitu santai dan tenang. Tiba-tiba kakek tua itu menyodorkan Hun Cuo di tangannya kepada Si Pincang Oh. Oh Pocu juga tidak berbicara. Ia menerima we tersebut dan menghisapnya sekali, lalu menyodorkan kembali we tersebut kepada kakek tadi. Kakek itu menyedot kembali huncuenya sekali sedotan, lalu untuk kedua kalinya diberikan kepada Ohpochu. Begitulah kejadian tersebut berlangsung berulang-ulang, kau satu sedotan aku saju sedotan, mereka berdua sama-sama menyedot dengan mulut membungkam percikan api dalam tabung huncuenya berkelip-kelip tiada hentinya, asap tembakau yang menyelimuti ruangan pun makin lama semakin menebal, kedua orang itu seakan-akan sedang menunggu pihak lawannya untuk buka suara lebih dulu. Akhirnya Oh Po Chu berkata juga, orang yang kutunggu-tunggu telah munculkan diri bagus sekali kakek itu menyaut. Tahun ini secara beruntun ia telah melepaskan kembali 14 kali angka emam tiga kali sungguh tak disangka kemujurannya tahun ini masih seperti juga kemujurannya tahun berselang benar cuma sayang selama hidup ini tak akan memiliki kemujuran semacam itu lagi. Ia menerima we tersebut dan menyedotnya sekali, kemudian sambil disodorkan kembali ke tangan Oh Chu, ia melanjutkan. Sebab pada saat ini sudah barang tentu dia adalah seorang mati, tentu saja orang mati tak akan memiliki kemujuran lagi dia belum mampu soh pocu menukas. Kau belum membunuhnya belum kenapa karena aku tidak memiliki keyakinan yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sama seperti tahun berselang kau tidak yakin? Ya, wajahnya sama sekali telah berubah, Bahkan Lohat sendiri pun tidak lagi mengenalinya raut wajah seseorang memang sesungguhnya seringkali dapat berubah-ubah ilmu silatnya juga ikut berubah oh pocu menambahkan dari mana kau bisa tahu kalau ilmu silatnya juga ikut berubah aku telah pergi memeriksa mayat dari Tong Hang sekalian dilihat dari mulut luka di tubuh mereka yang mematikan itu dapat diketahui bahwa meski serangan orang itu cukup ganas namun tenaganya masih kurang dengan tenaga yang kurang tentu saja tak akan terlalu cepat gerakannya Bagaimana pula dengan orang yang kau jumpai pada tahun ini oh pocu tidak menjawab Ia berpaling ke arah tingkeng serta cujiang Kemudian perintahnya, berdirilah kalian, biar dia orang tua memeriksa mulut luka di tubuh kalian itu Mulut luka itu tidak terlalu dalam, maka dengan cepat mereka dapat bangkit berdiri dan berjalan Kakek itu memeriksa mulut mereka dengan seksama. Paras mukanya masih belum menunjukkan perubahan apa-apa. Api pada tabung huncuinya telah padam. Pelan-pelan ia mengeluarkan batu api dan selembar kertas untuk menyusut tabung huncuinya itu. Kemudian pelan-pelan ia baru bertanya, apakah ketika itu kalian hanya bertangan kosong belaka tidak jawab tingkong. Aku membawa pedang siang bun kiam, dan ia membawa golok Yan Lengtu, Chu Jiang menambahkan, "Kalian tidak melancarkan serangan Tingkong tertawa getir. Pada hakikatnya kami tak sempat untuk turun," tangan sahutnya. "Siapa yang terkena tusukan lebih dulu?" Tingkong memandang ke arah Chu Jiang, Jiang balik memandang ke arah Tingkong, lalu mereka berdua sama-sama gelengkan kepalanya. "Kami tak dapat mengingatnya lagi," sahut kedua orang itu kemudian. Tak dapat mengingatnya kembali? Ataukah memang tak dapat membedakannya dengan jelas sekali lagi tuji yang memandang ke arah tingkong dan tingkong balas memandang Tujiang. yang kedua orang itu terpaksa harus mengakui kebenaran dari perkataannya itu? Sesungguhnya mereka memang bukan tak ingat lagi, tapi memang tak dapat mengetahuinya dengan jelas sambaran pedang itu terlampau cepat, mereka merasa seakan-akan terkena tusukan pada saat yang bersamaan. Bahkan kaki manakah dari kedua belah kaki mereka yang terkenal lebih dulu pun tidak diketahui oleh mereka berdua. Tiba-tiba kakek itu menghembuskan napas panjang, lalu pujinya berulang kali, bagus, ilmu pedang yang bagus. Ilmu pedang yang bagus. Kembali ia sodorkan huncuinya ke tangan Oh Pocu, kemudian bertanya, apakah kau dapat melihat Ilmu pedang apakah yang ia pergunakan Oh Po Chu gelengkan kepalanya berulang kali. Aku hanya dapat melihat bahwa ilmu pedang yang ia pergunakan itu bukan ilmu pedang HH Hang Wuli dari Tio juga bukan ilmu pedang Sip Chi Hwe dari Sugong Xiaohang Hang oleh karena itu kau merasa yakin bahwa dia bukan Tio Buki kakek itu menambahkan. Oh Po Chu termenung agak lama, kemudian baru jawabnya, Aku tak berani memastikan kakek itu tidak berbicara lagi. Hunjwe itu pun bergerak dari tangan yang satu kembali ke tangan yang lain. Asap hunjwe yang disembur keluar kian lama kina bertambah tebal, sehingga ruangan tersebut seolah-olah diselimuti oleh selapis kabut yang tipis. Di antara kelipan api yang berkedip-kedip, peluh sebesar kacang lambat-lambat, sudah membasahi jidatoh pocu. kembali lewat cukup lama. Akhirnya kakek itu berkata lambat-lambat. Agaknya kau tidak membawa serta lopat kemari aku tak membawa dia kemari. Oh Pocu segera menerangkan. Kenapa? Karena ia telah dibawa pergi oleh seorang sahabatnya. Siapakah sahabatnya itu? Giok Bin Xiao, Beng Xiang, Beng Xiang kecil berwajah pualam, Tio Ye Uhyong, Hiong, Tio Jiko dari antara tujuh bersaudara keluarga Tio dari Lam He. Walaupun paras muka kakek itu masih tetap tanpa emosi, tapi sesudah mendengar nama tersebut, biji mata mulai melompat-lompat. Betul jejak kependekaran dari tujuh bersaudara keluarga Tio dari Lam Hei sangat jarang bertemu dalam dunia persilatan. Tapi jika pendekar mereka, kekayaan keluarga mereka, kekuasaannya dan kehebatan ilmu silatnya jarang yang tidak diketahui dalam dunia persilatan. Terutama sekali Tio Jiko tersebut, Begitu sosial dan kesatrianya, siapapun juga merasa amat bangga dan gembira bila dapat bersahabat dengannya. Tak seorang manusia pun yang suka berbuat kesalahan atau menyinggung sahabat semacam ini. Pelan-pelan, kakek itu berkata lagi, "Sudah hampir setahun lamanya kau tiba di sini." Kejadian yang seharusnya kau lakukan ternyata tak satupun yang telah kau kerjakan Aku tak dapat mengerjakannya Kakek itu kembali menutup mulutnya rapat-rapat Hunchwe wet tersebut sudah cukup lama berada di tangannya Tapi kali ini ia sama sekali tidak menyerahkannya kembali ke tangan Oh Po Chu Ting Kong sudah mulai bermandi keringat dingin karena menguatirkan keselamatan dari Oh Po Chu ia pernah menyaksikan ilmu silat milik Oh Pocu, ia percaya Oh Pocu dapat disebut sebagai seorang jago kelas satu dalam dunia persilatan. Akan tetapi orang-orang yang berada dalam warung lombok saat ini seakan-akan setiap orangnya memiliki semacam kekuatan yang misterius tapi jahat yang dapat merubah niat serta jalan pikiran mereka untuk menentukan mati hidup seseorang. Mereka seakan-akan seperti setiap saat menginginkan seseorang roboh di hadapan mereka secara mengerikan Malam sudah hamat larut Tiba-tiba cuci yang kue bangkit berdiri Lalu sambil menarik suara dia berkata Aku tak tahu apakah orang yang dijumpai pokok hari ini adalah Tio Buki atau bukan Tapi aku yakin bahwa hari itu dia pasti sudah terluka kakek yang menghisap hun ei itu tak bersuara lagi Pemuda ceking bertampang monyet pun membungkam diri dalam seribu bahasa Apalagi pemuda tampan yang pemalu itu, tentu saja lebih-lebih tak mungkin buka suara Oh pocu memandang sekejap ke arah mereka, lalu memandang pula ke arah cuci yang kue, tiba-tiba ia bertanya lagi Kau yakin iya, aku yakin tapi pada waktu itu toh kau tidak hadir di atas loteng walaupun waktu itu aku tidak menyaksikan dengan mata kepala sendiri, tapi aku mempunyai keyakinan bahwa dia pasti telah terluka atas dasar apakah kau berani berkata demikian? Ketika Tong Hang datang waktu itu, Aku telah memeriksa kain pas jalannya sehari sebelum keluar rumah ia baru berhasil mendapatkan 23 batang senjata rahasia cili beracun dan 10 tahil tiga rencah pasir Tuan Huan Sah kemudian ia menambahkan kembali, dua macam senjata rahasia yang diperolehnya itu termasuk senjata rahasia kelas 9, Engkoh kuatlah yang memberi kain pas jalan kepadanya betul loh pacu mengangguk tanda membenarkan ketika mengikuti Sang Kuan Jane berkunjung ke perkampungan Ho Hang untuk membunuh seorang centeng dari keluarga Tio guna merahasiakan jejaknya, ia telah pergunakan sebatang senjata Tok Cili kata Cu Kue lebih jauh. Ia tidak membawa pergi Tok Cili yang telah dilepaskan waktu itu menurut pengakuannya, waktu itu keadaan mendesak sekali, ia tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berbuat demikian yang ia bunuh ketika itu tak lebih cuma seorang centeng. Kenapa ia mesti mempergunakan senjata rahasia dari perguruan kita? Oleh sebab itulah aku telah menghukumnya menurut peraturan perguruan kita. Aku telah menyuruhnya berbaring hampir setengah bulan lamanya di atas pembaringan bagus. Lanjutkan lebih jauh. Cuciang Kue mendaham sebentar, kemudian meneruskan. Kecuali sebatang tokcil yang telah terpakai itu, dalam sakunya masih sisa 22 batar senjata top chili. Sedangkan pasir beracun yang 10 tahil 3 rencet tersebut masih tetap segelan dan sama sekali tidak digunakan sehari sebelumnya terjadinya peristiwa itu, dia minta kepada kami untuk carikan orang guna membuat dua perangkat sarung tangan yang terbuat dari kulit menjangan, Katanya sarung tangan tersebut hendak dipergunakan oleh dua orang saudara dari keturunan Mak Inang tua. Kau mengabulkan permintaannya? Tanya Oh Pocu. Cuciang kue manggut manggut Yaa, karena ia bilang orang yang hendak dihadapinya adalah Tio Buki, putra Tio Kian. Kenapa mereka dari golongan Lonaima bisa mempunyai senjata rahasia dari perguruan kita? Tanya Oh Pocu. Ia telah membagi 14 batang senjata rahasia top chili miliknya kepada mereka dan menitahkan kedua orang itu menyergap bersama dari depan dan belakang sehingga dalam sekali penyerangan Tio Buki bisa dibereskan jiwanya kemudian setelah mereka gagal melaksanakan tugas aku segera menutup tempat itu dan pencarian dilakukan tapi hanya 15 batang top chili yang berhasil ditemukan kembali Padahal 16 batang yang mereka lancarkan bukan benar waktu itu Cialak mau pula lopat hadir pula di tempat kejadian, jangan-jangan dibawa kabur mereka Oh Pocu mengemukakan kecurigaannya. Ah, hal ini tak mungkin terjadi, jangankan membawanya kabur, untuk menyentuh pun mereka tak berani oleh sebab itu kalian lantas menduga bahwa sebatang topcil yang tidak ditemukan kembali itu, sudah pasti bersarang di tubuh Tio Buki. Derajat waktu itu, dia pergi meninggalkan tempat tersebut dengan langkah tergesa-gesa, dan orang yang melihat kalau langkahnya sudah gontai sewaktu meninggalkan tempat itu. Bahkan, ada juga yang mengatakan bahwa sepasang matanya sudah terbelalak kaku setelah berpikir sebentar. Ia berkata lagi, tapi anehnya... Beberapa hari kemudian ada yang mengatakan pernah melihatnya muncul di Tai Perki di bawah bukit Kiu Kemudian Engkoh Lip dan Engkoh Bong pergi ke sana mencarinya. Siapa tahu setelah ke sana mereka pun telah kembali lagi seandainya ia memang sudah terkena senjata rahasia perguruan kita kenapa tidak mati tanya Oh Po Chu. Ya itulah sebabnya aku sendiri pun tidak habis mengerti sekarang tentu saja Ting Kang Dam yang telah mengerti. Kecuali mereka berdua hampir semua orang yang hadir dalam warung lombok saat ini adalah orang yang berasal dari sekeluarga Opo Chu sudah pasti bukan si Oh, Chu Chiang Kue pun pasti bukan si Chu Sebab mereka semua bukan lain adalah jago-jago dari keluarga Tong di wilayah Zuchuan Tentu saja sudah lama mereka mengetahui tentang kelihayan senjata rahasia beracun dari keluarga Tong tapi mereka tidak menyangka kalau susunan organisasi dari keluarga Tong ternyata sedemikian rahasianya sehingga setiap orang yang diutus keluar tampaknya tidak sederhana, semua gerak-geriknya terorganisir dengan suatu kerjasama yang amat rapi. Kelihayan di dari pemuda bertampang monyet itu sudah cukup mengejutkan hati mereka, tapi ketelitian cucian Kue lebih-lebih mengagumkan hati mereka berdua. Si kakek tua itu masih saja duduk tak berkutik di tempat semula sambil menghisap huncuenya. Ia duduk setangguh sebuah bukit karang, cukup ditinjau dari ketenangan dan kemantapannya ini, sudah bisa diketahui bahwa orang ini pun pasti tidak sederhana. Kecuali pemuda tampan yang pemalu itu, kini hampir setiap orang telah memberikan pertanggungan jawabnya atas tugas yang harus dilaksanakan. Tugas Sohpocu adalah mengawasi Loet sambil menunggu kemunculan kembali dari Hengin Pacu, si macan tutur yang mujur. Tugas si pemuda bertampang monyet itu membereskan cialak. Tugas cuci yang kue adalah bercokol di situ sambil melakukan kontak dengan orang-orangnya. Dari tugas-tugas yang harus mereka laksanakan, ada yang berhasil dengan sukses, ada pula yang gagal total. Tapi baik itu berhasil atau gagal, Suatu laporan resmi harus dibereskan kepada atasannya Orang yang akan memberikan penyelesaian atas tugas-tugas tersebut semestinya adalah kakek yang duduk sambil menghisap huncwe itu Tapi dia pun tidak berbicara walaupun sepatah kata pun Apakah ia sedang menunggu orang juga? Siapa yang sedang ditunggunya? Tiba-tiba suatu perasaan aneh muncul dari dasar hati tingkong, ia merasa kakek berhuncwe itu agaknya bukanlah seng pemimpin yang sebenarnya. Seng pemimpin yang sebetulnya pasti orang lain, seseorang yang tak dapat mereka lihat. Hanya orang inilah baru betul-betul memiliki kekuasaan yang bisa menentukan mati hidup orang lain. Sejak awal sampai sekarang, orang itulah yang sesungguhnya telah mengendalikan suasana di tempat ini. Setiap orang harus melaporkan semua perbuatan, semua perjuangan, dan semua peristiwa yang dialaminya kepada orang itu untuk selanjutnya menunggu keputusannya. Tapi, siapakah orang ini? Titik. Kenapa hingga saat ini mereka masih belum melihat orang tersebut? Jantung Tingkong mulai berdebar keras. "Lamat-lamat perasaannya seperti sedang berkata." Tak lama kemudian orang itu akan munculkan diri di hadapan mereka, malam sudah semakin larut. Tiba-tiba angin puyuh berhembus kencang di luar kedai, angin itu sedemikian kencangnya sehingga menjebolkan kertas jendela yang mulai lapuk dan berkibar-kibar menimbulkan suara gemerisik yang sangat gaduh. Kakek itu masih saja menghisap huncuenya dengan penuh kenikmatan. Percikan api yang berkelip-kelip, sayut-sayut menerangi raut wajahnya yang kaku bagaikan peti mati itu. Angin luar tak dapat berhembus masuk ke dalam ruangan asap. Huncunya tak dapat pula menyebar keluar. Ini membuat asap tersebut memenuhi seluruh ruangan warung Lombok, sehingga bagaikan selapis kabut yang tebal jago lihai kabut asap menyelimuti seluruh ruangan. Tingkeng menyaksikan bocah muda yang ayu tapi pemalu itu seperti sudah sedikit tak tahan, ia mulai mendengus berulang kali. Pemuda itu tidak menghisap huncue, tidak minum arak, pun tidak makan lombok. Apakah dia juga bukan anggota keluarga Tong? Yang lebih aneh lagi, baru saja ia mulai terbatuk-batuk, kakek yang perokok hebat itu segera menurunkan huncue-nya, bahkan menggunakan ibu jarinya yang dibasahi sedikit dengan air ludah untuk memadamkan api dalam mangkuk huncu air tersebut. Bocah muda yang ayu itu memandang sekejap ke arahnya sambil tertawa, kemudian berkata, Terima kasih suara pembicaraannya lembut dan halus pula, bahkan membawa dialek dari ibu kota malah sama sekali tidak terbawa logat orang Zucuan sebagaimana yang lainnya ia mengeluarkan secarik sapu tangan berwarna putih bersih lalu dipakai untuk menyeka tangannya ia memiliki jari jemari yang panjang ramping dan halus tingkah lakunya sangat lembut dan halus bagaikan seorang gadis perawan tingkong memandang ke arahnya hampir saja ia dibikin terpesona padahal tingkong bukan seorang homo dia bukan seorang laki-laki yang tertarik dengan kaum jenisnya tapi setelah berjumpa dengan seorang laki-laki ayu seperti ini, bahkan dia pun mulai terpikat hatinya, mulai tergetar oleh keayuannya itu. Ternyata bocah muda yang ayu itu pun sedang memandang ke arahnya sambil tertawa, tiba-tiba ia berkata, Aku dapat melihatnya kalau kau pun tidak suka yang pedas-pedas, tadi, kau tentu belum kenyang tingkong tak berani mengaku, tak berani pula menyangkal. Akan ku suruh cucian kue buatkan beberapa macam sayur yang tak pedas lagi. Kalian boleh pelan-pelan bersantap di sini. Menanti aku selesai bercakap-cakap dengan mereka, pasti akan ku temani kalian berdua lagi. Mau bukan suaranya masih tetap begitu lembut, sikapnya masih begitu tulus. Sekalipun terhadap seorang asing, sikapnya tetap lemah gemulai dan menawan hati. Dalam keadaan seperti ini, Tingkong mana berani menampik? Cucian kue telah menitahkan orang untuk menyiapkan beberapa macam sayur yang tidak pedas, tapi bocah ayu itu tiba-tiba menghela nafas panjang, lalu berkata, "Aku benar-benar tidak habis mengerti kenapa setiap hari masih ada juga orang-orang kita yang melakukan pekerjaan yang salah." Perkataan itu masih diucapkan olehnya dengan lemah lembutnya, tapi setelah mendengar perkataannya itu. Paras muka Cu Yang Kue segera memperlihatkan rasa ngeri dan takut yang amat tebal. Apalagi Oh pocu, peluh sebesar kacang telah membasahi seluruh jidat dan tubuhnya. Pemuda ayu itu berpaling ke arah Cuciang Kue, lalu bertanya, hari itu, setelah keluar dari pintu Tio Buki telah berbelok ke arah mana? Ia berbelok ke sebelah kanan buru-buru Cuciang Kue menjawab, pada deretan sebelah kanan. Berapa banyak rumah yang berada di sana cuciang Kue agak tertawa kemudian sahutnya Tentang soal itu aku belum pernah menghitungnya aku telah menghitungnya Pemuda Ayu itu menyambung cepat kemudian tanpa berpikir lagi ia berkata lebih jauh Rumah pertama sebelah kananmu adalah sebuah kedai penjual barang kelontong rumah kedua sebelah pegadaian rumah ketiga penjual barang antik dan lukisan kenamaan Sepanjang jalan, ia menghapal terus sehingga pada akhirnya ia berkata, "Rumah yang terakhir adalah sebuah toko penjual." Peti mati besar kecil seluruhnya terdiri dari 126 buah toko peluh sudah mulai membasahi wajah cuci yang kue. Sudah hampir setahun lebih ia berdiam di situ, tapi tidak banyak yang diketahui. Sebaliknya, pemuda Ayu itu baru datang dua hari, tampaknya jauh lebih memahami daripadanya. Pemuda ayu itu berkata kembali, ketika keluar rumah makan siu Hong hari itu, waktu menunjukkan tengah hari baru lewat, setiap toko sedang buka untuk berjualan, setiap toko pasti ada orangnya, apakah kau telah bertanya kepada mereka semua tidak sahut cuciang kue sambil menyeka keringat pada jidatnya dengan ujung baju? Aku telah bertanya kepada mereka kata pemuda ayu itu. Pelan-pelan ia melanjutkan. Ketika Tio Buki tiba di depan rumah yang ke-18, sebuah kedai penjual wangi-wangian, ia sudah hampir roboh ke tanah. Nyonya majikan kedai tersebut menyaksikan kejadian ini dengan mata kepala sendiri. Ia sering duduk di belakang meja kasir sambil menonton laki-laki yang lewat di depan rumahnya, karena suaminya masih memiliki tiga orang gundik di luar rumah, bahkan persoalan semacam ini pun berhasil ia selidiki sedemikian jelasnya. Bukan saja cucian kue merasa terkejut, dia pun merasa kagum sekali. Pemuda Ayu itu berkata lagi, "Waktu itu adalah musim semi, agaknya setiap orang tak ingin mampus di musim semi, maka usaha penjual peti mati di ujung jalan itu kurang begitu baik." Pelayan dian para tukang kayunya sering main kartu dalam toko. Ketika itu ada seorang tukang kayu yang sedang kalah bertaruh dan berdiri di depan pintu dengan wajah murung. Dialah yang telah melihat Tio Buki berjalan lewat di depan tokonya. Tukang kayu itu CEO, Hari itu total jenderal dia kalah tiga rencah lima hun. Hari itu kebetulan majikan mereka sedang keluar rumah. Maka sehabis bersantap siang mereka pun mulai bermain gaple menurut penuturan tukang kayu si itu, baru saja Tio Buki berbelok ke tikungan jalan, ia sudah menumbuk di atas tubuh seseorang. Orang itu memiliki parawakan tubuh yang tinggi besar, wajahnya bengis bukan cuma kenal dengan Tio Buki, malahan ia seperti datang ke situ khusus untuk mencarinya. Dengan cepat ia memanggil sebuah kereta kuda dan membawa Tio Buki pergi dari situ. Setiap adegan, setiap kejadian, ia telah selidiki semua dengan teliti dan jelas. Maka pada akhirnya dia pun dua kesimpulan. Tio Buki memang betul-betul termakan oleh sebatang tok cili kita, bahkan baru keluar dari rumah makan siu of Hong racun jahat itu sudah mulai bekerja. Orang yang menyelamatkan dirinya tak lain adalah orang yang kita kunti terus, semenjak dari wilayah Cuan Tiong. Maka sekarang tinggal satu persoalan yang belum terpecahkan: barang siapa terkena senjata rahasia dari keluarga Tong, maka satu jam kemudian dia pasti akan mati tak ketolongan lagi. Kenapa Tio Buki bisa muncul kembali di Bukit Kyuho, Asan? Apakah ia belum mati selesai mengutarakan semua keterangannya? Pemuda ayu itu memandang ke arah Cuciang Kue dan menantikan pendapatnya. Peluh dingin telah membasahi sekujur tubuh Cuciang Kue semenjak ia mendengarkan keterangan tersebut. Bahkan Ting Kang dan Cuciang pun dibuat termangu oleh keterangan itu. Sebetulnya mereka selalu beranggapan bahwa kerja kerja Cuciang Kue sudah merupakan kerja kerja dari seorang yang teliti, tapi kalau dibandingkan dengan pemuda ayu itu sekarang. Pada hakikatnya cuciang kue betul-betul mirip tipet kei, siluman babi Sayur yang tidak pedas telah dihidangkan Ternyata makanan tidak pedas yang dibuat warung lombok ini lezat juga rasanya Sayang tingkang dan cuci yang sudah tak dapat makan lagi Sekalipun bisa makan, mereka pun tak bisa membedakan bagaimana rasanya Karena pada waktu itu, cuciang kue telah bersembunyi di sudut ruangan dan diam-diam tumpah ia betul-betul terpampau ketakutan, saking takutnya sampai air pahit dalam lambung pun ikut ditumpahkan keluar. Kakek penghisap, huncue itu kelihatan agak ragu, tapi akhirnya berkata juga, "Putra-putrinya terlalu banyak, beban keluarganya sangat berat. Apalagi di rumah masih ada seorang ibu yang tua, aku tahu," jawab pemuda Ayu itu, meskipun dia agak sedikit bodoh. Tapi tugas tersebut toh sudah ia lakukan dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Aku tahu kakek penghisap Huncue itu menghela napas panjang, ia tidak berbicara lagi. Tiba-tiba pemuda ayu itu berseru, "Monyet kecil, kemari kau pemuda bertampang monyet itu segera beranjak dan menghampirinya, kemudian dengan sikap penuh hormat berdiri hadapannya." Apalah Cialak adalah orang kenamaan di kota ini, pemuda Ayu itu mulai bertanya. Benar seandainya secara tiba-tiba ia lenyap tak berbekas, apakah akan ada banyak orang yang mencarinya benar ketika kau mengajaknya datang kemari tadi? Apakah ada orang di jalan yang berjumpa dengannya? Tentu saja ada. Cialak adalah seorang kenamaan, tentu saja tidak sedikit jumlah orang yang kenal dengannya. Kecuali mempergunakan senjata rahasia dapatkah kau membunuhnya demikian mempergunakan care yang lain kembali pemuda ayu itu bertanya. Dapat kalau memang begitu, kenapa kau mesti mempergunakan senjata rahasia dari perguruan kita? Apakah ingin membiarkan orang lain tahu, kalau dari perguruan kita sudah ada orang yang tiba di sini? Bahkan tinggal di Gang Lombok pemuda bertampang monyet yang sesungguhnya bernama Tongkau itu tak sanggup berbicara lagi, raut wajahnya yang bertampang monyet itu mulai mengejang keras, bahkan penuh diliputi oleh rasa takut dan ngeri yang amat tebal. Padahal pemuda ayu itu sama sekali tidak mengatakan hendak mengapakan diri mereka, tapi ia dari cucian kue sudah ketakutan setengah mati sehingga untuk berbicara pun tak mampu lagi. Sekarang, tentu saja tingkang dan Cuji yang telah tahu siapakah sesungguhnya pemimpin di tempat ini. Sesungguhnya, mimpi pun mereka tak menyangka kalau orang itu adalah si pemuda Ayu yang lebih mirip banci ini. Perasaan tingkang yang sebenarnya sudah menjadi tertarik itu tentu saja saat ini telah padam. Sekali lagi, pemuda Ayu itu tertawa kepadanya, tiba-tiba ia bertanya dengan lembut. Tahukah kau, mengapa mereka demikian ketakutan? Tingkeng menggeleng. Pemuda ayu itu tertawa manis, sahutnya. Sebab mereka tahu kalau diri mereka telah melakukan kesalahan, mereka pun tahu macam apakah diriku ini. Sambil tersenyum ia melanjutkan, Aku pikir, kau tentu tidak tahu bukan manusia macam apakah aku ini. Tingkeng mengakuinya. Dahulu. Ada orang yang pernah menghadiahkan sebaik kalimat kepadaku untuk melukiskan diriku, yang sebenarnya ujar pemuda tersebut. Dan kalimat tersebut berbunyi: "Kejam tak berperi kemanusiaan, tak punya perasaan tanpa emosi. Orang tua sendiri pun tidak kenal gelak, tertawanya semakin riang dan gembira." Lanjutnya, orang itu benar-benar amat memahami keadaanku yang sebenarnya. Kalimat yang ia lukiskan tentang diriku itu memang sangat bagus sekali. Dengan perasaan terkejut, Ting Kang memandang ke arahnya. Tapi bagaimanapun ia memandang, tidak ditemukan juga kengerian seperti apa yang telah ia lukiskan tentang dirinya sendiri itu. Kau tidak percaya tanya pemuda Ayu itu. Ting Kang menggeleng. Pemuda Ayu itu tertawa. Yeah, jangankan kau, Aku pun kadang kala juga tak percaya tiba-tiba ia mengalihkan pembinaraannya ke soal lain, katanya. Sayur yang telah dihidangkan itu tidak pedas mengapa kalian berdua tidak mendahar lebih banyak lagi? Kami semua telah kenyang derajat, jawab Cujiang. Benar-benar telah kenyang ya, benar-benar telah kenyang pemuda Ayu itu segera menghela napas panjang, katanya. Aai kalau begitu aku pun bisa berlega hati, aku selalu beranggapan bahwa membiarkan seseorang mati dalam keadaan lapar, hal itu salah suatu peristiwa yang kejam dan tak berperi kemanusiaan, lagi pula sangat tidak sopan diiringi helaan napasnya yang ringan, tiba-tiba ia merentangkan ketiga buah jari tangannya dan menotok tenggorokan cujian dengan ujung jarinya. Ting Kang segera menangkap suara remukan tulang tenggorokan yang amat nyaring. Bersamaan itu pula dia melihat juga sepasang biji mat yang tiba-tiba melotot keluar. Napasnya tiba-tiba berhenti dan sekujur tubuhnya tiba-tiba mengejang kaku. Kemudian, ia mendengus bau busuk yang menusuk hidung dan sangat memuakan. Pemuda Ayu itu kembali memandang ke arahnya sambil tersenyum, lalu bertanya, sekarang kau sudah percaya bukan Tingkang merasa tubuhnya seakan-akan menjadi beku dan kaku, untuk bergerak pelampun tak sanggup. Akhirnya ia paham juga kenapa Cu Chiang Kue ingin muntah-muntah tadi, sebab saat ini dia pun ingin muntah. Keseraman seolah-olah suatu tangan besar yang tak dapat dilihat dengan metu sedang meremas-remas usus dan lambungnya dengan kekuatan yang sangat besar. Kini ketiga buah jari tangan Seng pemuda Ayu yang panjang dan lembut itu telah tiba pula di atas tenggorokannya. Mendadak ia kerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya untuk berteriak keras, siapakah seseorang dekala mengetahui bahwa kematian tak akan dihindari lagi, seringkali berharap agar ia tahu sebetulnya dirinya telah mati di tangan siapa. Sebetulnya hal ini merupakan suatu kebiasaan yang menggelikan Suatu perbuatan goblok yang lucu dan mentertawakan orang, bahkan bisa membuat seseorang tertawa sehingga empedu, air pati, dan air matanya meleleh keluar. Aku adalah Tong Giok, pemuda Ayu itu menjawab, "Tong Giok, setelah mendengar nama itu, Ting Kong pun segera menghembuskan napasnya yang penghabisan lewat tenggorokannya yang telah remuk, seakan-akan ia merasa bahwa kematiannya tidak terlalu penasaran." Bila seseorang ak entah bertemu dengan Tong Giok, tentu saja dia akan tewas di tangan Tong Giok dan pendapat ini seakan-akan sudah tercamkan dalam hati setiap orang, suatu pendapat yang telah mendarah daging dan tak bisa dihapus lagi. Tong Giok kembali memergunakan selembar sapu tangan putih itu membersihkan tangannya. Caranya membersihkan tangan tak akan berbeda dari cara seorang pengumpul barang antik sedang membersihkan benda antik kesayangannya yang bernilai amat tinggi. Tangannya memang kelihatan seperti sebuah barang antik, sebuah benda porselen yang mengkilap, halus dan licin. Tapi siapapun tak akan menyangka kalau sepasang tangannya itu sanggup meremukan tulang tenggorokan orang hanya dengan sebuah pencetan yang ringan sekalipun. Tiba-tiba Tong Kau berseru, "Kalau ingin turun tangan, cepatlah turun tangan. Aku sendiri yang telah melakukan perbuatan salah, aku tak akan menyalahkan dirimu kau telah melakukan perbuatan salah," ujar Tong Giok. "Kenapa aku sama sekali tidak teringatnya?" kembali dengan terkejut Tong Kau memandang ke arahnya, lalu berbisik, "Kau titik Tong Giok tersenyum kembali katanya. Kadangkala ada sementara persoalan memang cepat kulupakan lagi, jika ada orang yang menyinggung kembali masalahnya, mungkin selama hidup aku tak akan teringatnya kembali wajah Tong Kau yang diliputi rasa kaget dan tercengang, segera berubah menjadi berseri karena kegirangan, Tong Giok kembali bertanya pula kepada Cuciang Kue, "Masih ingatkah kau apa yang telah kau lakukan tadi dengan cepat Cuciang Kue gelengkan kepalanya berulang kali." Aku tidak teringat lagi, sedikit pun tidak teringat lagi sahutnya. Tong Giok menepuk-nepuk bahu Oh Po Chu, lalu berkata lagi, sedang tentang kau, dirimu sama sekali tak pernah bersalah, jika aku adalah kau maka aku pun akan berbuat demikian, sebab aku tak ingin menyalahi Tio Ji Kong Chu, Aku lebih-lebih tak ingin mati di ujung pedang orang lain. Oh Pocu memandang ke arahnya, rasa hormat dan penuh luapan rasa terima kasih terpancar keluar dari balik matanya. Meskipun orang lain yang telah dibunuh tapi hal itu sekaligus telah memberi pelajaran kepada Cu Chiang Kue dan Tong Kau yang tak akan dilupakan mereka selamanya. Sekarang ia sedang membutuhkan penggantu. Mereka semua adalah saudara-saudaranya, ia membutuhkan tenaga mereka untuk setiap saat membiarkan mereka beradu jiwa demi kepentingannya. Sekalipun cara kerjanya terhitung aneh, eksentrik, tapi sama saja dapat mencapai tujuan, bahkan seringkali jauh lebih mujarab dibandingkan dengan cara-cara yang lain. Tong Jiok merasa puas sekali dengan penampilan rasa hormat dari orang-orang itu. Menghormat, Biasanya dapat diartikan juga sebagai kesetiaan dan ketaatan melakukan perintah. Ia sangat membutuhkan kesetiaan dan ketaatan orang lain terhadapnya, karena ia tahu jika dia ingin menggantikan kedudukan ayahnya yang telah tua untuk memegang tampuk pimpinan tertinggi dalam keluarga Tong, maka dia masih harus merangkak ke atas melewati kepala-kepala orang yang setia kepadanya itu. Saingannya yang paling besar sesungguhnya bukan Tong. Tong terlalu sombong, sedemikian sombongnya dia sehingga segan untuk memperebutkan kursi kebesaran tersebut dengannya. Orang yang benar-benar ia khawatirkan adalah orang lain. Setiap kali teringat akan orang itu, bahkan dalam hati kecil pun ia akan merasakan sedikit kedinginan dan menggigil. Tapi apa mau dikata, justru ia tak tahan untuk memikirkannya juga sampai ke situ. Seandainya Tongkoat berada di sini, entah bagaimana caranya menyelesaikan persoalan ini. Dengan care apa pula dia hendak menghadapi Tio Buki kakek penghisap Hun cue itu sedang menatapnya lekat-lekat. Dari balik matanya seakan-akan telah muncul kembali sesosok bayangan manusia lain. Selama ini kakek tersebut tidak begitu suka dengan Tong Giok, tapi ia tak bisa tak setuju dengan cara kerjanya. Sebab cara kerja Tong Giok hampir persis satu sama lainnya dengan cara kerja Tong Koat. Ia masih ingat ada orang pernah berkata begitu, profil Tong Giok seperti Tong Koat yang diperkecil, hubungan antara mereka berdua tak jauh berbeda seperti hubungan Tong Tam dengan Jikonya. Tong Tam adalah kakek penghisap Hun Cui itu, sedang Jikonya tak lain adalah Ji Sian Seng yang amat termasyhur dalam dunia persilatan itu. Dalam hati kecilnya kakek itu mulai tertawa getir. Selama ini dia memang selalu menirukan lagak Jikonya. Tapi ia tahu selama hidup tak mungkin ia dapat menandingi jikonya itu. Jika Tong Ji Siang Seng berada di sini, tak nanti Tong Jiok akan berani bersikap begitu sombong dan jumawa seperti ini. Walaupun dalam hati kecilnya kakek ini merasa sedih dan menyesali nasib dirinya yang jelek, namun perasaan tersebut tak sampai ditampilak di atas wajahnya. Paras mukanya selalu dan sepanjang masa kaku macam sebuah peti sebab itulah ia baru bernama Tong Chi Tam kualitas kayu terbaik untuk membuat peti mati adalah kayu dari jenis citam, karena itu ia bernama Tong Citam. Hanya dia tak tahu, setelah mati nanti apakah dia akan memperoleh pula sebuah peti mati yang terbuat dari kayu citam. Sudah berulang kali persoalan dia renungkan di dalam hati. Seandainya Tong Ji Sian Seng sedang menghisap Hun Cui, Tong tak akan berbatuk-batuk, sekalipun benar-benar ingin batuk, dia pun akan berusaha untuk menahannya. Tong Qi Tam sekali lagi menyusut nya. Ia tak ingin menyalahi Tong Jio. Siapa yang tak ingin menyalahi seorang manusia tak berperasaan yang bapaknya sendiri pun kau kenal? Tapi dia pun tak ingin membiarkan Tong Jio menganggap dirinya benar-benar seorang kakek bangkotan yang tidak berharga untuk dihormati. Seorang kakek loyo yang sudah mendekati akhir hayatnya harus bergaul menjadi satu dengan Tong Giyok, seorang pemuda brilian yang sinarnya mulai memancar keempat penjuru, bagaimanapun juga timbul pula sedikit rasa sedih dan serba salah yang tak wajar. Kali ini bukan saja Tong giok tidak batuk, dia malah membantunya mengambil kertas dan menyulutkan api untuk huncuenya. Bagaimanapun juga, Tong Tam merasa hatinya jauh lebih lega dan nyaman. Maka Tong giok pun berkata kembali, Apakah sekarang kita sudah dapat memastikan hari itu Tio Buki benar-benar telah terkena senjara rahasia dari perguruan kita atau tidak untuk memperlihatkan rasa hormatnya terhadap orang tua? Tentu saja pertanyaan ini diajukan kepadanya. Ya, sudah Tong tang mengangguk. Tapi kita pun telah memastikan kalau Tio Buki belum mati lanjut Tong Cio. Benar. Orang yang kita kuntit mulai dari wilayah Chuan sampai di sini, Memiliki ilmu meringankan tubuh yang sangat lihai, lagi pula pandai ilmu merubah wajah. Bahkan kadang-kala perawakan tubuhnya yang tinggi atau pendek pun bisa dirubah-rubah. Jelas, dia pun memahami pula ilmu sut -kut keng ilmu menyusut tulang, yang merupakan ilmu paling sulit untuk dipelajari. Benar, orang ini sudah pasti gemar bertaruh, walaupun dengan jelas tahu kalau kita sedang menguntitnya tapi seringkali diam diam mengeloyor pergi untuk bertaruh bahkan tiap kali bertaruh tentu kalah sedemikian kalahnya sampai seringkali harus mencuri untuk menutupi ongkos perjalanannya setan judi semacam dia memang amat jarang dijumpai dalam dunia dewasa ini kata Tong Citam. untuk bisa memenuhi semua syarat sebagai seorang setan judi macam dia rasanya memang ada seorang di dunia saat ini Kau maksudkan Samuan Kong mencorong sinar tajam dari balik mata, Tong Chitam. Betul, memang dialah yang ku apakah orang ini ada permusuhan atau perselisihan dengan pihak kita? Tanya Tong Chitam lagi. Tiada perselisihan, ia berkunjung ke benteng keluarga Tong tak lain hanya membantu Tio Buki mencari seseorang, apakah Sangko Jin yang sedang dia cari benar oleh karena itu? kau beranggapan bahwa orang yang telah menyelamatkan Tio Buki hari itu juga dia 100% pasti dia sekarang mereka telah mengancingkan kancing yang pertama kuat-kuat, dikala berhasil mengancingkan setiap kancing, mereka pun melepaskan pula suatu tali simpul yang memusinkan mereka. Sekarang mereka sedang bersiap-siap untuk membebaskan tali simpul yang kedua. Tong Giok segera mengajukan kunci dari persoalan tersebut, katanya, di sini Samuan Kong tidak berteman, tidak pula memiliki tempat untuk menyembunyikan diri. Kenapa ia mesti kabur ke sini sepintas lalu persoalan ini kelihatannya gampang dan sederhana, padahal tidak mudah untuk memecahkannya. Tong Chi memang seorang jago kawakan yang berpengalaman luas, dengan cepat ia telah mengutarakan jawabannya. YAA karena Tio Buki sedang menantikan kedatangannya di sini. Kemudian ia menjelaskan lebih jauh. Ia pergi ke sana untuk mencarikan berita buat Tio Buki. Tentu saja ia harus kembali kemari untuk melaporkan hasil penyelidikannya kepada Tio Buki. Siapa tahu kalau mereka sebenarnya memang telah berjanji untuk bertemu muka di sini mencorong sinar tajam dari balik mata Tong Hyuk, dengan wajah kagum dan memuji katanya, Yaa, keteranganmu memang tepat dan bagus berbicara sebaliknya. Kalau toh ia sudah sampai di sini, berarti Tio Buki pasti berada di sini pula kata Tong Citam lebih lanjut. Tepat sekali titik. Orang yang dijumpai si pincang hari ini, meski tampangnya telah banyak berubah, tapi toh tiada orang yang mengatakan bahwa dia bukan Tio Buki Oh Pocu, si pincang si Oh ini amat setuju dengan pendapat tersebut. Tong Citam berkata lagi, jika dia adalah Tio Buki, maka dengan pelbagai cara ia pasti akan berusaha untuk bertemu muka dengan Sam Kong setelah berpikir sejenak, katanya kembali. Sebaliknya, jika mereka sudah saling berjumpa muka, maka orang itu sudah pasti adalah Tio Buki tepat sekali oleh karena itu, oleh karena itu bagaimana ia tidak melanjutkan lagi. Persoalan ini sebenarnya merupakan suatu masalah yang penuh liku-liku dan suatu masalah yang perlu otak yang kuat untuk menelusuri serta memecahkannya. Tapi ia sudah tua, makin hari otaknya makin lemah, tampaknya agak kewalahan juga kakek itu untuk mengatasi semua masalahnya. Dengan cepat, Tong Giok membantunya untuk berbicara lebih lanjut. Oleh karena itu, asal kita dapat menemukannya. Berarti dapat pula menemukan Tio Buki Masa kita masih dapat menemukan dirinya Tanya Tong Chit Tam agak keheranan Tong Giyok tertawa Sekalipun kita tak mampu menemukan dirinya Dia pun akan membuat kita dapat menemukan kembali jejaknya Tong Chit Tam semakin tidak berhasil mengerti Terutama terhadap perkataannya yang terakhir itu Aku sengaja membiarkan dia dapat meloloskan diri dari penguncilan kita Tujuannya tak lain agar ia dapat berjumpa dengan Tio Buki dan menyelidiki apa tujuan sebenarnya dari kunjungannya ke benteng keluarga Tong. Kenapa Tong Cita Mesip juga tidak mengerti. Sebab bila mana mereka telah berjumpa, maka Tio Buki akan segera tahu kalau dari pihak keluarga Tong sudah ada tiga orang yang menguntil sampai di sini betul. Bila kau adalah Tio Buki dan mengetahui kalau dari pihak keluarga Tong ada tiga orang telah sampai di wilayah kekuasaan Taihang Tong, dapatkah kau biarkan ketiga orang itu pulang lagi dalam keadaan selama tidak mungkin? Dia pun berpendapat demikian. Maka jika dia ingin membunuh kita. Maka pertama tama ia harus menemukan diri kita kata Tong Chi tam cepat. Oleh sebab itulah dia pasti akan pergunakan Samuan Kong sebagai umpan untuk memancing kita tiga ekor ikan besar seperti baru menyadari akan hal itu, dengan cepat Tong Chi tam berseru lagi, oleh sebab itu sekalipun kita tak berhasil menemukan Samuan Kong, dia pun pasti akan membiarkan kita dapat menemukannya kembali Tong Giok tersenyum. Oleh sebab itu juga, asal kita dapat menemukan Sam Kong, kita pun dapat menemukan pula diri Tio Buki. Sekarang simpul mati yang kedua telah terbuka, kancing kedua pun telah dikaitkan kencang-kencang. Di dalam keadaan seperti ini, Tio Buki seperti akan mengatur suatu jebakan dan membiarkan kita masuk perangkap Tong Giok lagi-lagi berbicara. Betul Tong Chi Tam mengangguk. Dia pasti akan bersembunyi di tempat kegelapan, menanti Samuan Kong berhasil memancing kemunculan kita, maka dari balik kegelapan pun dia akan melancarkan sergapan kilat, asal sergapannya itu mematikan dan salah seorang di antara kita berhasil dibunuhnya lebih dulu, maka dua orang sisanya dengan kekuatan ilmu silat yang mereka miliki tentu dapat mengatasi secara mudah apalagi mereka bisa minta bantuan dari kantor cabang Tai Hong Tong di sini untuk membantu pihaknya, itu kan menurut perhitungannya kata Tong Chit Tam sambil tertawa dingin. Berbicara dari sudutnya, perhitungan semacam ini tidak termasuk perhitungan yang salah. Sebab dia tak akan menyangka kalau kita berhasil memperhitungkan kehadirannya di sini pada hal-hal tersebut justru sangat penting ucap Tong Tam lagi. Yang lebih penting lagi, ia sama sekali tak tahu kekuatan yang sebenarnya kita miliki sambung tongjiok. Tapi paling tidak dia akan sudah tahu kalau dari pihak kita sudah ada tiga orang yang datang. Tapi ia tak tahu siapakah ketiga orang itu. Hal mana masih belum cukup untuk memperhitungkan kekuatan kita yang sebenarnya tentu saja mereka lebih-lebih tak menyangka kalau Tong Giok pun telah ikut datang Tong Chee Tam menambahkan dengan suara tawar. Tong Giok tetap santai, seolah-olah sindiran tersebut sama sekali tak terdengar olehnya, katanya kembali, sewaktu berada di rumah penginapan kecil di wilayah Chuan Si Tempo Hari. Aku sengaja menyerangnya tanpa mengena pada sasaran, bukan cuma membiarkan ia berhasil kabur, bahkan membawa lari juga sebatang tok cili kita. Hal tersebut tak lain bermaksud agar ia menilai rendah kekuatan kita yang sebenarnya, agar dia mengira kalau tok cili tersebut sudah merupakan senjata rahasia terlihai yang kita miliki setelah tersenyum, pelan-pelan dia melanjutkan. Mengetahui diri, mengetahui lawan dengan begitu setiap pertempuran baru bisa dimenangkan. Jika ia sampai menilai rendah kekuatan kita, maka itu berarti mereka sedang mencari jalan kematian buat diri sendiri. Pelan-pelan, tong cita menghembuskan napas panjang. Ucapnya, oleh sebab itu pula, dalam pertarungan yang akan kita hadapi nanti, hanya kemenangan yang bakal kita raih tapi mereka pun bukan berarti sudah tidak memiliki prasyarat lagi yang sekiranya bisa menguntungkan pihaknya kata Tong Chio. Prasyarat apakah itu tempat ini adalah wilayah kekuasaan Tai Hang Tong, paling tidak mereka sudah menang dalam soal daerah Tong Chio mengakui kebenaran dari perkataan tersebut tentu saja mereka pun menaruh rasa was-was terhadap kehebatan dari senjata rahasia keluarga Tong oleh sebab itu mereka pasti akan mencari suatu tempat yang paling menguntungkan bagi pihaknya untuk mempersiapkan jebakan tersebut tempat yang bagaimanakah baru akan menguntungkan bagi pihaknya pertama tempat itu harus merupakan sebuah tanah lapang yang luas agar mereka mempunyai tempat yang cukup untuk menghindarkan diri betul Kedua, tempat tersebut harus memiliki banyak tempat yang dapat membuat mereka menyembunyikan diri secara baik setelah berhenti sejenak. Ia menjelaskan lebih jauh, seperti misalnya pohon, benda ini merupakan suatu tempat yang baik untuk bersembunyi. Jika pepohonannya rindang dan lebat, maka sulitlah buat senjata rahasia untuk mencapai sasaran. Ah, eh, betul. Ketiga, tempat itu harus masih berada dalam wilayah kekuasaannya. Dengan demikian mereka dapat menyiapkan orang-orangnya di sekitar tempat tersebut secara aman dan rahasia terjamin. Misalnya saja jika tempat itu adalah sebuah rumah makan maka mereka dapat mengganti semua pelayan dan ciang kue rumah makan tersebut dengan anak murid Tai. Contohnya ini pun betul juga, tapi sayangnya setiap hal yang ada untungnya pasti ada ruginya. Jika mereka berbuat demikian maka ada pula kejelekan-kejelekannya yang merugikan pihak mereka Apa kejelekan-kejelekannya kembali Tong Citam bertanya dengan perasaan tak habis mengerti Tempat semacam itu sudah pasti tidak terlalu banyak jumlahnya Jika kita menebak secara jitu tempat macam apakah yang bakal dipilihnya maka asal kita pergunakan cara yang sama dengan menyembunyikan juga orang-orang kita di sana habis sudah rencana bagus mereka tersebut. Aku tahu tempat manakah yang memiliki syarat-syarat seperti itu tiba-tiba Cuciang Kue berkata.